What's up everybody, kembali lagi di channel gue. Kali ini gue mau main Plants vs Zombie Pre yang versi modnya ya. Oh iya, ngomong-ngomong soal game ini, dulu sih gue bisa mainin gamenya cuman di komputer atau laptop ya, sebab dulu sih gue mainnya di warnet sama teman-teman. Terus sekarang berhubung teknologi udah semakin maju ya, pihak dari EA langsung masukin ke platform Android dan iOS. Jadi mainnya gak harus di PC atau di laptop lagi gitu, tapi udah bisa ya di smartphone sekarang-sekarang ini. Oke, sembari main aja ya. Bahasa Inggris cuman bicaranya agak ngaco ya suaranya. Oke, kita pilih secara bisa aja di sini, soalnya ada yang nggak bisa dipakai. Ya, yang versi mod begini sekali dapat langsung sekitar 1 juta ya. Ya, yang versi modnya ini sekali dapat koin mataharinya langsung sekitar 1 juta ya dapatnya. Ini buat yang versi karakter 1 level 1 ya begini ya tingkat kemudahannya. Tapi kalau udah di bagian level yang kesana kesananya ya, yang udah jauh gitu, pasti bakalan lebih susah walaupun pakai mod juga. Tapi itu sih tergantung strategi dari kita sendiri. Kalau kita jago dalam bikin strategi ya pasti bisa lah membenahinya gitu. Yeah.
Ya, gue sebelumnya udah pernah upload. Ini game is recommended for kids. So, ya, game ini sih bagus juga buat anak kecil sebab bisa melatih yang namanya strategi motorik di pertahanan, serangan. Jadi si anak kecil tuh bisa tahu, oh yang begini caranya strategi, oh yang begitu caranya serangan atau pertahanan. So setidaknya dari segi gambar juga, apalagi zombinya gitu, mirip kartun, jadi gak horor banget gitu kelihatannya. Jadi bisalah diterima sama anak-anak ketimbang yang film-film yang game yang kayak Resident Evil zombinya nyeremin itu. Jangankan buat anak kecil, buat yang dewasa aja suka apa jantungan deg-degan gitu.